Baik, dalam video ini kita akan coba menggunakan tools and map untuk melakukan port scanning. Nah, di sini pada materi ini kita akan coba menggunakan basic and map scan ya. Nah, jadi dengan perintah ini kita sudah dapat melakukan scanning port-port yang ada pada target. Nah, ini tools and map, nama toolsnya, dan ini alamat IP address si targetnya yang ingin kita tahu port apa aja sih yang kebuka di target itu. Nah, sekarang kita klik enter. Nah, dari hasil scan ini ditemukan ada 4 port ya yang kebuka. Di sini ada port 22, ada port 53, ada port 53, port 80, dan port 1500. Nah, di sini ada state-nya, di sini ada statusnya, di sini ada open semua. Statusnya sih ada filtered sama open. Kalau filtered itu biasanya ke filter sama firewall. Ada juga di sini closed statusnya, berarti portnya itu ketutup. Tapi di sini yang ditampilkan oleh Nmap, dia statusnya open, open ya, yang akan ditampilkan. Yang closed dia nggak ditampilkan. Dan di sini di servicenya protokol apa sih yang digunakan pada port 22 ini? Port 22 menggunakan SSH. Port 53 ini domain, arti domain itu istilah lainnya dengan protokol DNS, domain name service. Ya. Port 80 ini buat HTTP, buat bikin web server. Dan ini port 1900 buat UPnP. Ya. Nah, ini hasil scan-nya Nmap melakukan scanning satu IP address dan satu IP ini aktif dalam waktu scanning selama 5 detik, 5,27 detik. Nah, ini jelas melakukan port scanning dengan Nmap. Oke, sekian, terima kasih.